Yo, what's up everybody in the world? Welcome back to my channel Indonesian Sifar. With me Bukti Tozoid. Okay. Dan di sini di video ini gua akan mengunboxing radar reflektor. Dan bentuknya radar reflektor bagaimana itu kalian harus tahu ya, guys. Ya, guys, inilah penampilan dari radar reflektor kita ya. Seperti ini, masih dibungkus dengan plastik. Ini kiriman dari KOS, Kosmoa Incorporation Korea. Oke. Kita buka ya, langsung aja guys. Kita buka guys, hati-hati bukanya ya. Karena kalau sampai sobek, ini akan berbahaya sekali guys. Ini kita harus pelan-pelan buka ya guys. Selamat siang. Inilah bentuknya dari yang kita pesan itu. Di video. Dikit lagi guys. Ini kita buang, ini kita ambil buat protekan guys. Ini kita ambil. Enggak guys. Ini kita simpan. Lego. Sini aja biar enak. Nah, inilah guys radar reflektor kita. Ini tiangnya. Tiangnya ini panjang nih guys. Jangan lupa radionya. Iya, makasih. Taruh di sini. Takut dipanggil PSC nanti. Iya. Tunggu aja. Satunya lagi di video juga ya. Oh iya. Ini tiang. Tiang. Banyakan tiang, guys. Dan ini dia. Tiang yang di atas sama tiang yang di bawah sama-sama gedenya ya? Sama. Sama ya? Ini radar reflektornya, guys. Warnanya kenapa harus gini? Memang semua safety warnanya harus oranye seperti ini ya. Di sini juga ada sertifikatnya. Wow. Ada sertifikatnya, guys. Sertifikat nih gue baca ya. Certificate of Marine Product. Artinya kita nggak boleh merokok, guys. Oke. Ini kita simpan sertifikatnya seperti ini. Dinyalain dulu kalau misalkan emang mau pada tahu. Ini kurang terang ya. Ini Mbak kilup, Mbak. Nah, ini. Oke. Dan ini ada masa berlakunya juga, guys. Iya, guys. Ini berapa itu, ya? Ini 2023. Bisa dilihat, guys. 2023 bulan 5 ya, guys. Nah, ini bisa bertahan sampai 2023 bulan 5. Jangan. Nih guys, begini tampilannya guys. Jadi kenapa sih kita harus pakai radar reflektor dan radar reflektor itu digunakan di mana gitu loh ya kan? Radar reflektor ini ditaruh di rescue boat atau lifeboat. Itu di atas tuh ada tempatnya tuh, tempat ininya buat nyolokin ini. Nah, itu tiang di atas. Nah, nanti begini dia. Nah, kegunaannya untuk apa? Sekali lagi, kegunaannya untuk apa? Kegunaan daripada radar reflektor ini adalah untuk merespon radar dari kapal-kapal lain atau radar SAR, siapa tahu ada search and rescue. Kita mau di rescue dan kita ketika kita abandon ship menggunakan lifeboat, kita pasang dan signal daripada radar kapal-kapal lain akan memancar ke sini dan mantul kembali ke radar mereka. Sehingga kita kedetek istilahnya, targetnya ada begitu. Beda dengan misalkan ada memang ketangkep juga di radar ARPA sampah atau log yang lain. Cuman ini lebih wow lah. Lebih detail dia punya barang. Oke, kita mau pasang dulu guys ya.
Iya loh, kita harus pasang. Jangan lupa ini di atas, guys. Nih, ada antenanya begini nih. Kiu kiu kiu. Gini ya. Caranya masang seperti apa? Gini, guys. Enggak lama ya. Kita pasang begini dulu. Gini, guys. Gini, guys. Dan ini kan ada bulut-bulutannya gini, guys. Nah, ada tengok-tengoknya gini. Ini dikawinin sama ini. Maksudnya disatuin lah mereka antara cinta dan hasrat, ya kan? Masukin di sini. Kates ya, guys. Emang agak-agak membingungkan. Gimana supaya di atas bertahan gitu, guys. Dan nah, ini udah ngunci dia. Nah, ngunci begini. Bingung juga, guys. Gimana, guys? Oke, mantap, guys. Ini belum mantap, guys. Apa, guys? GGG, lo, guys. Oke, guys. Oke, nah itu di press, ini ada ininya. Nah, ini ada getarannya, guys. Getaran ininya, guys, ya. Ya kan, sih? Ini buat kalian nih, biar kalian pada tahu, ya kan. Nah, ketika ininya masuk ke situ, ini ada dratnya, guys. Right, drat. Nah, ini drat nanti sampai ditekan dia, sampai full. Sehingga dia akan. Nah. Oke. Oke. Saya adalah pangeran. Ya, baiklah. Lupakan. Nah, ini disambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Saya adalah Kubai. Nah, ini cara nyambungin kan ada bolongan. Ini dipencet, guys. Aduh. Mana, guys? Ah, dia udah nyambung, guys. Dia nyambung. Nah, ini tinggal dipin lagi, guys. Yang disambung yang dipin lah. Yes, sir. Oke, thank you. Ini panjang banget, guys. Ini udah radarnya, udah gue pegang. Kalau mau lihat-lihat seputaran anjungan atau bridge, lifeboat kita, guys, ada di belakang. Daripada lifeboat kita. Nah, ini kemudinya. Dan kita akan taruh dia di sini, guys. Tuh, ini ada, guys. Taruh di sini. Dan yang ini. Kita ambil aja. Oke, guys. Kita ke atas, guys. Panas sekali, guys. Ya, my brother. Buat kalian-kalian semua, itulah video tadi yang udah gua kasih ke kalian tentang radar reflektor. Tunggu aja next videonya, akan ada video-video yang bermanfaat buat kalian seputaran dengan pelaut-pelaut. Dan juga pelajaran-pelajaran penting yang biasanya kita gunakan di kapal. Thank you. Tetap semangat. Kalau kalian mau menjadi pelaut, jadi pelaut yang handal. Jadilah pelaut sejati, bukan pelaut abadi. Karena pelaut abadi, sampai tua dia bakalan di kapal. Hindari itu, my friend. Oke, thank you very much. Thank you very much. God bless you. Salam, Indonesian Seafarer. What's up, John?